pilih ayah atau ibu. Ketika ngantuk dan lapar, pilih tidur apa makan? Pilih Indomie goreng atau Indomie kuah? Itu adalah pertanyaan paling sulit dalam hidup, dan kita hari ini harus memilihnya. Ya, hai kalian, bertemu lagi dengan gue Weekend Game, dan hari ini kita akan bermain Roblox Pick a Side. Jadi di sini ada board-boardnya ya, ada papannya, pemimpin enggak tahu ini kenapa ada kills. Emang kita mau ngebunuh di sini, aku enggak tahu ya. Dan di sini kayaknya kita disuruh milih, coy. Waduh. Wow. Ini ceritanya berantem ya? Oh, jadi kita pilih sisinya. Nah, terus nanti kita bakal perang gitu kah? Terus di kiri sini ada kayak gambar. Wow, apa ini? Kita pakai ini, coy. Gilingan adonan, buset. Oh my god, tukang roti gamuk begini nih. Suggest aside. Wow, mesti bayar kah? Aku enggak tahu ya. Sini apa? Pick 5 more apaan sih? Aku enggak tahu ya. Terus kayaknya ini bentar lagi bakal mulai yang baru nih. Jadi aku bakal join abis ini. Kita bakal lihat pertanyaan apa yang menyulitkan dalam hidup abis ini. Dan di sini ada sofa-sofa ya. Waduh, ini sofa merah, sofa biru. Semoga aja kita dapat yang banyak. Soalnya kalau kita milih yang sisi yang dikit, ntar kita malah ini lagi, malah digebukin. Oke, ini dia saatnya kita milih. Oh, kita nggak bisa ngeliat siapa-siapa ya di sini. Lebih mending mati atau oh my god, lebih mending mati atau menjadi manusia terakhir. Manusia terakhir di bumi ujung-ujungnya mati. Ya udah, aku bidet aja kali ya. Nggak tahu ya, aku nggak yakin juga sih. Soalnya basically kalau menjadi manusia terakhir ujungnya juga mati aku. Ini beneran mati, coy. Bidet artinya mati, berarti aku beneran mati. Ampun om. Aduh, iya aku, ini emang susah sih. Aku juga pengen. Oh my god, ada Naruto. Slow. Ayo, kita hajar, neng. Jurus putaran avatar, panggil aku avatar. Oke, nggak jadi, mati aku. Ya udah nggak apa-apa, kita lewatin aja. Itu emang pertanyaan sulit banget, aku juga bingung. Intermission. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin lebih gampang. Apa yang jadi orang lucu atau mau jadi ganteng cakep gitu? Aku lebih pilih jadi orang lucu sih, soalnya kadang ganteng cakep gitu kalau sifatnya nyebelin itu nggak demen gitu ya. Mungkin kalau misalnya lucu gitu kan keren gitu ya. Walaupun jelek pun masih ada yang mau. Aku yakin itu. Nah kan? Nah ini ya. Ini ya. Hari ini aku bener, coy. Wow, ada yang punya jurus Naruto ya. Waduh, ini kita gebukin lah. Ini udah kayak tawuran antara apa coba. Buset, woi, aku temenmu. Buset, mana itu dia? Woi, gila kan bener ada yang pakai jurus Naruto, coy. Heran. Wow, sampai terbang loh orangnya. Ayo kita gebukin. Oh my god, nice blue ears. Oh my god. Untuk pertanyaan selanjutnya masih lama ya. Jadi aku bakal lihat dulu di mana ini. Broccoli 25. Kill 0, damage-nya 83. Mati enggak? Oke. Okay. Tapi aku belum dapat kill sama sekali ya. Terus aku juga masih level 1, coy. Yaudah, yang penting kita bakal lihat lagi pertanyaan tersulit selanjutnya apa. Oke, ini dia pertanyaannya. Oh my god. Tinggal di Game of Thrones atau The Lord of the Ring? Oh my god. Masalahnya aku dua-duanya gak tahu gimana mau milih. Ada gak pilihan Harry Potter gitu? Apa yang terjadi kalau kita gak milih? Digebukin gak kiri kanan? Oke, Lord of the Rings. Soalnya aku pernah dengar filmnya ya. Aku pernah dengar film. Mati aku. Bye, tolong aku. Tolong aku. Aku gak ada senjata lagi, coy. Mana senjataku? Oh, lihat nih, senjata api. Senjata kayak angin-angin gitu ya. Waduh, wah, digebukin, coy. Ayo, gebukin. Aku bakal gebukin. Minimal aku dapat satu kill. Aku bakal ngincer satu orang aja. Yang ini aku incer. Oh my god, mati juga ujungnya. Aku nggak tahu dua-duanya. Aku pernah nonton filmnya, cuma Lord of the Rings, Game of Thrones aku belum pernah nonton. Oke, bagi kalian yang fans Game of Thrones, jangan gebukin aku, please. Jangan gebukin aku. Aku benar nggak tahu. Dan seperti biasa, aku belum dapat kill. Semoga aja sih aku bisa dapat kill ya. Misalnya dari satu gitu ya, kiri atau kanan gitu, aku dapat yang mayoritas kan, minimal aku bisa nyolong kill gitu. Oke, kita lihat. Mendengarkan segalanya kecuali musik favorit kalian atau dengerin cuman ke musik favorit. Aku nggak tahu ya, mungkin aku bakal dengerin segalanya kecuali musik favoritku. Soalnya bisa aja ada lagu baru yang bikin aku jadiin musik itu musik favorit. Sih banyak yang setuju sama aku. Oh my god, apa ini?
Oh my god, apa ini? Oh my god, tiba-tiba ada mapnya coy. Tiba-tiba ada map ya, mati kamu. Oh my god, oh my god, dia Naruto coy. Naruto dia, Naruto. Wey, aku udah mau mati coy. Ampun. Wow. Wey, aku dapat kill. Lihat, Mercoli 25 dapat kill. Oh, ada detikannya juga coy. Kita bakal bunuh satunya lagi. Haya. Kita bunuh coy. Oke, aku biarin aku dapat kill. Geser. Oh my god. Ya, aku enggak dapat kill. Ya dapat Minecraft MCMB. Woi, aku lagi main Roblox, kenapa bisa muncul Minecraft? Buset, woi, itu ada. Mana tadi yang skinnya Doge? Aku lihat skin Doge. Oke, apakah kamu yang punya skin Doge atau tidak? Aku enggak tahu. Mending kamu dikasih nama itu berasal dari nama mobil atau berasal dari nama buah atau vegetable. Strawberry? Apel? Bayam atau Mercedes, waduh, iya jelas inilah Mercedes coy, Ferrari. Kerenan nama mobil lah. Gimana sih? Kan benar. Cuman sendirian lo. Oh my god, dia cuman sendiri. Dia bunuh diri. Iyalah, siapa yang enggak takut, buset tauran coy. Mau digebukin satu kampung itu. Waduh, ini lagi duduk-duduk nih. Aku ikutan duduk-duduk ah. Oke, bro, udah berapa lama tinggal di sini, bro? Kacang mereka, ya udah. Mereka jahat. Mungkin aku masih menyendiri di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah punya anak tapi enggak punya duit atau punya enggak punya anak tapi punya duit. Aku bakal nerusin populasi manusia supaya enggak punah ya. Dan wow. Oke, ini cukup ini ya, cukup seimbang ya. Iya, cukup seimbang ya. Kalau enggak punya duit kita masih bisa usaha coy. Kita masih bisa usaha buat dapat duit. Oke, aku bakal ngincer yang ini. Wow. Kok si Minecraft lagi sih yang dapat? Aku pengen dapat kill dong. Jangan gitu dong. Eh, sini. Kamu belum bayar roti. Aku tabok kamu pakai apa adonan roti ini nih. Wow. Kamu jangan kabur. Hai. Ini punya aku. Tidak. Si Minecraft FCMB mulu lu yang dapat, coy. Oke, kita lihat apakah aku udah dapat kill? Killku bercoli 0. Tidak. Tapi damage-ku banyak juga loh. No, Minecraft Miracle ini kayaknya VIP ya. Punya senjata bagus banget. Berubah menjadi binatang cuman pada malam, berubah menjadi binatang saat siang. Pada malam. Iya, pada malam. Soalnya kalau ketemu teman-teman pasti siang hari ya, jarang malam-malam. Dan aku lebih keren itu kan, malam-malam gak kelihatan berubah menjadi hewan, seperti siluetnya doang berubah. Wah, keren. Semoga aja semua berpendapat sepertiku ya. Semoga. Dan kita lihat bom. Oke, ini cukup imbang sih. Seharusnya seimbang. Ayo bunuh, ini dia si Minecraft ini nih. Waduh, kita hajar semua. Kayaknya aku mau mati aku. Aku cuma punya duit 120 coy. Kita perlu lebih banyak duit coy. Waduh. Oke, kita bakal melanjutkan ke pertandingan selanjutnya. Oke, ini pertandingannya belum beres kah? Buset. Masih berdemen aja lo tawuran. Aku kira bakal lebih keren pada malam hari loh daripada siang hari loh. Kalau siang hari aneh gak sih? Kalian lagi ngomong sama teman kalian tiba-tiba berubah menjadi binatang. Tapi kalau kayak drama-drama Korea gitu keren juga kali ya. Siang-siang hewan tapi malam hari berubah menjadi cogan. Go surfing atau go snowboarding? Oke. Mending kita selancar di laut atau selancar di es? Aku lebih suka... Ini dingin sih. Aku go surfing lah. Semoga aja menang. Tapi kalau misalnya aku kalah lagi nih, aduh, aku perlu duit coy buat beli senjata. Dan Oke, ini cukup seri. Oke, ini cukup seri. Dan aku bakal bunuh dia. Oh my god. Oh my god, jangan 2 lawan 1 please. Jangan 2 lawan 1. Mati aku. Kenapa aku mati duluan terus? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pilih pakai t-shirt warna merah atau pilih t-shirt warna kuning? Kayaknya merah lebih keren ya. Iya. Tapi kalau kuning, aku pilih yang merah saja ya. Seperti semangatku merah. Dan oh my god, sepertinya menang ya. Wow, menang coy. Menang. Oke, ini dia saatnya kemenanganku. Tapi aku gak mau maju duluan, aku pengen nyampah saja. Jadi kalau udah ada yang darahnya tipis, aku baru hajar. Oke, hajar mereka. Kayaknya ini yang ngincer aku ya. Waduh. Jangan incer aku. Oke. Ini tanda-tanda udah mau tewas nih. Saatnya bagi. Oh, tidak.
terlambat. Ini. Mana. Oh, one hit. Aku. Killnya kasih aku. Oh, itu teman ya? Tidak. Oh no, kita. Aku malah ngehit temanku sendiri. Oh my god. Kurang keren apa coba? Oke, minimal duitku udah 180 ya. Waduh, ini kira-kira 3 game lagi nih. Kecuali aku bisa dapat kill. Udah level 3 sih, aku udah level 3. Kayaknya kalau udah naik level kita dapat ini juga ya, dapat duit ya. Masalahnya ini mana ada rasa diketok-ketok pakai apa? Puteran itu adonan, buset. Mana kerasa? Oke, pilih IPA atau seni. Gitu aja sih intinya. Aku lebih pilih. Oke, kayaknya aku lebih pilih seni ya. Walaupun aku sebenarnya lebih suka IPA, tapi kalau society itu kan kayak pergaulan gitu ya. Kalau pergaulan kalian itu ceritanya tentang profesor-profesor gitu, stres gak sih ngomongin IPA terus? Jadi kita bakal lihat. Sih? Untung aja aku gak pilih situ, atau gak aku udah digebukin sekarang. Oh my god, ada yang mengeluarkan jurus bubble. Apa? Gelembung. Oh my god, ini kita kayaknya bawa 1v1 ini. Oke, ayo 1v1. Kita 1v1. Sini. Kembali. Ini kayaknya juga gak ada rasa coy. Gak ada rasa aku nabuk pakai ini. Gak ada rasa. Apa coba ini coba, kayak harus digebukin coy. Ini harus digebukin. Oke, aku bakal gebukin yang ini. Mati kamu. Ah, gak dapet. Malah si hoang-hoang ini nih yang dapet. Wait, ini tipis darahnya. Tidak. Please, bagi kill. Tidak, aku gak dapet kill lagi. Susah sekali. Duit kita 200. Kapan aku bisa beli senjatanya? Ayolah. Pilih main Super Smash Bros atau Mario Kart. Susah ini. Aku lebih pilih Mario Kart sih. Aku lebih demen game balapan daripada banting-banting gitu ya. Oke, kita lihat apakah kita bisa. Oke, semoga aja sih aku mayoritas ya. Semoga banyak yang setuju sama aku. Atau enggak aku udah digebukin nih. Sakit coy kalau digebukin. Please lah, jangan begitulah. Tolonglah. Oke, ini cukup seimbang. Tuaga 4 manam. Yo, oh my god, ada 7 orang. Rampage, aku enggak tahu aku menghit apa tapi aku mati. Oke, kayaknya kita bakal kalah ya. Aduh, kapan aku bisa beli senjataku yang manis ini? Minimal kita udah mulai di atas noh, Wah, kita kill-nya di atas pick aside. Oh my god, udah mulai selanjutnya. Kalian, oh, menghabiskan 15 jam sehari untuk sosial media atau 5 jam untuk baca buku? Pertanyaan mudah ini. Of course lah. Ah, pastilah inilah. Gak heran. Tapi saatnya aku menyampah ya. Mana yang bakal mati? Oh, ini bakal mati nih. Oh, ini berbahaya nih. Dia pegang pistol coy. Gebukin. Oh my god. Mana lagi yang tipis? Ini tipis. Tidak. Aku pengen dapat kill. Ini juga tipis nih. Kayaknya ini yang terakhir ya. Iya, ini terakhir. Kasih aku kill. Tidak, si Minecraft NCMI lagi yang dapat kill. Ini artinya ngeloncatin liburan kenaikan kelas atau loncatin liburan Desember, liburan tahun baru. Aku bakal ngeloncatin liburan tahun baru. Kenapa? Soalnya pas naik kelas itu ada summer sale di stream. Game-nya murah-murah coy. Jauh lebih murah daripada winter sale. Kita lihat. Boom! Kayaknya di sini banyak yang main Steam game ini. Oh my god, saat ya. Oh! Oh, pedang ya. Wangeng. Jurus pedang. Amadi. Mati kamu. Oh my god. Si Minecraft MCMI lagi yang dapat kill. Wow, oh my god. Oke, kayaknya ini saatnya aku bisa beli senjata. Ya. Aku bakal beli apa ini? Blue steel atau fencing? Cap, cip, cup, belalang, kunjuk. Kuda lari, kejepit, pintu. Oke, ini. Kita beli yang ini ya. Kita pakai yang ini. Equip. Aku nggak tahu ya itu senjata apaan. Aku nggak tahu. Kita bakal lihat abis ini. Kayaknya itu adalah cakar X-Men. Sing everything you say or dance all your movements. Aduh, kita masih nyanyiin segala yang sesuatu yang kita omongin atau menari segala gerakan kita. Oh, inilah jalan aja sebenarnya udah gerakan nari ya. Ya ini ya. Makanya ini jauh lebih mudah, lebih menghemat energi ini. Kalau ngomong aja masih nyanyi. Fals, sudah ribet lagi. Yoi. Tapi tebak apa? Wow, ada arenanya lagi. Ini, aku punya cakar X-Men ini. Oke, kalian tidak tahu kan ini senjata tajam, setajam silet. Oke, aku nggak tahu ini aku nyerang apaan, tapi aku pengen nyobain damage ya. Ayo, kasih aku kill ya. Wow, aku dapat kill. Senjata ini keren banget.
Oh my god, kita dapat kill dengan mudah, coy. Kita dapat kill dengan mudah. Hidup sampai 80 tahun dalam kemiskinan atau hidup sampai 40 tahun dalam kekayaan. Aku pilih ini. Jadi 40 tahun kaya habis itu miskin atau hidup 80 tahun miskin dulu baru kaya. Tapi di atas 80 tahun itu mau nikmatin apa ya, kan banyak yang milih ini kan. Nah, ini. Ya kan benar lah. Oke, ayo bodoh. Kamu enggak tahu kan ini cakar tajam. Wow, senjata dia lebih bagus. Ampun. Oke, kawan, sambil mereka berantem, mungkin sampai sini dulu kita bermain Roblox-nya. So, ini emang banyak banget ya pilihan yang bikin kita bingung gitu. Yang bikin kita bingung mau pilih yang ini atau pilih yang ini ya, bingung ya. Dan kelihatan itu waktu berantemnya udah mau habis, coy, dan dia kabur-kabur terus. Oke, dan kalau kalian pengen coba mini game ini, kalian bisa cek di roblox.com. So, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. So, aku Weekend Game, thank you for watching, see you next time, good bye.